kami nggak gitu aja. Setelah pertemuan abis ini udah selalu kayak gini, secara berkala kita hadir untuk mendampingi Bapak Ibu semua ya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, terutama di budidaya pertanian. Tadi sudah disampaikan kita akan membuat sayuran organik. Apa Pak? Organik. Ibu, organik. Organik itu apa? Sederhana aja berpikirnya. Jangan disemprot sama bahan kimia sintetik. Itu. Jangan dipupuk sama pupuk kimia sintetik. Itu aja dulu pengertiannya. Bapak, kalau beli benih di toko, ya harus ada perlakuan, Pak. Pertama lihat dulu kadaluarsanya. Udah habis atau belum, ini penting ya, supaya kita beli benih itu jangan sampai udah beli mahal untuk jadi. Kalau kita dapatkan bibit hasil produksi kita dalam bentuk gelas seperti ini, caranya adalah yang pertama kita tekan dulu ya bibit yang ada di gelas ini. Kita tekan pelan-pelan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya padat dan dindingnya ini lepas daripada media yang ada ya. Setelah itu bibit kita jepit dengan dua jari kita seperti ini ya. Nah baru setelah itu kita balik. Yang kedua, kalau dengan polybag seperti apa? Sama. Jadi kita padatkan ya kan, supaya tanahnya terlepas dari dinding polybag. Setelah itu dengan dua jari kita jepit, kita balik, kita angkat, lepas, tanahnya utuh ya kan. Sama seperti tadi, kita tutup dengan media ya. Setelah itu kita tekan, tekannya jangan terlalu keras supaya tanahnya tidak pecah ya Bu. Yang kangkung itu banyak caranya. Kalau di sawah boleh ditebar. Karena apa? Tanah sawah itu airnya banyak. Walaupun kena sinar matahari, benihnya nggak kering. Tapi kalau di sini Bapak tebar, nggak mungkin. Come on.